Ya, selamat bertemu kembali dalam Story About Puisi kali ini dengan judul Ide Hanya Karya Seni. Ide Hanya Karya Seni. Titipan bincang berbilang jam. Ketika angin panas. Ketika gerimis tiba. Bincang berbilang melangkah ketika terik. Bincang berbilang lalu terlambat 15 menit di waktu normal. Ide itu hanyalah karya seni yang bisa dicipta, yang bisa dikarsa. Ketika ide itu berletak dalam rumah-rumah mungil, yang jauh, yang berletak pada kearifan-kearifan lokal, yang jauh karya seni itu perlu. Karya seni itu perlu penikmat. Karya seni itu perlu ruang di mana berisi kolektor dan kurator. Ide yang diproduksi tak bisa menjadi ide yang serta-merta jadi, ide yang serta-merta juga dipasarkan. Titipan itu telah keluar dari rumah-rumah peradaban, telah keluar dari sekat-sekat berbilang. Ketika ide bertemu denganmu, ia mati. Ketika ide bertemu dengan yang mesti menerimanya, yang mesti memperbaikinya, ia akan mati. Sama seperti ketika kita berbicara kepada ribuan tinggi, kita akan bertemu dengan ribuan lebar. Kita akan bertemu dengan ribuan dalam dan jutaan tanya. Solvator Jakarta, Jakarta 2020. Terima kasih.